Oke, kembali lagi di Sobat Sobder. Kali ini saya akan mereview senapan dari Boswahono. Boswahono ini di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Oke, pesanannya yaitu 2 unit kawan, yang satu Marauder OD38, yang satunya Mauser OD32. Ini kawan yang Mauser. Kita tes yang Marauder dulu. Oke. Sebelum kita review senapannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tentunya nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke, kita mulai dari popernya dulu. Popernya ini menggunakan popper klasik banyak dari kayu mangga. Dan di sini sudah terdapat setelan pipi, kawan. Saran baunya ini menggunakan karet mentah. Safety trigger atau pengaman picu sudah ada di bagian picunya. Setelan power sudah ada di bagian belakang. Kalau mau keras tinggal putar searah drum jam, kalau mau irit tinggal putar berlawanan searah drum jam. Oke, tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever seperti ini, dan di sini sudah terpasang single shoot atau juga bisa dipasangin magazine 14 crown. Dan chambernya ini menggunakan chamber tumpuk, kawan. Oke, larasnya ini menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 OD13, dan di sini sudah dilengkapi dengan dua cincin. Ini fungsinya agar laras tidak bergetar saat menembak. Tabungnya menggunakan tabung dural OD38, OD itu OD diameter luar. Tempat pengisian angin di bagian depan tabung menggunakan Mini Cooper Drat. Manometer sudah ada di bagian kiri. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Dan cancel kongkang sudah ada di bagian kiri juga, kawan. Cancel kongkang ini fungsinya untuk mengcancel kalau tidak jadi menembak, karena cancel kongkangnya belum dipasang, ntar dipasang, kawan. Oke, langsung kembali ke jarak tes, kurang lebih 25-30 meter, sasaran besi sebesar jari kelingking orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali. Dua kali. Tiga kali. Empat kali. Lima kali. Enam kali. Tujuh kali. Delapan kali. Sembilan kali. Oke, sudah cukup. Senapannya yang Marauder dinyatakan lulus tes, dan barangnya seperti ini, kawan. Senapan ini cuma dibanderol harga Rp2.900.000 kalau udah pakai teleskop, tetapi kalau pakai teleskop tambah lagi tergantung teleskopnya. Teleskop di sini yang ready dan harga Rp250.000 sampai Rp1.200.000.